Ambil kameranya dari Diki. Gua langsung mau present ini motor ya, ZX25R brand new. Apa aja yang sudah kita kerjain, guys? Kalau kita mau lihat di sini, langsung aja wilayah atas sampai ke bawah ya. Kalau untuk wilayah atas, ini ada karbon heksagonal. Ibaratkan gue ini part-part plastik yang aksennya berwarna hitam itu gue langsung rubah semua ke heksagonal. Ditambah lagi, guys, for your information, ini adalah ZX25R yang tipe limited, guys, alias SE. Dia itu berbasic warna hitam dan rangkanya itu warna merah candy. Tapi berhubung yang gue juga gak ngerti nih, si ownernya mau langsung udah rombak total aja, abisin deh, sampai akhirnya ini udah kita cat pakai red rose candy deep ya, jadi warna deep candy yang ibaratkan ini membuat efek nih warna benar-benar glossy kayak permen gitu, guys. Dan tentunya kalau untuk wilayah kaki-kaki, kalau bicara soal shock breaker, ini masih stok semua, guys, karena ohlinsnya itu ketika motor nyampe sini baru keluar ohlins, dan itu pun harus PO yang cukup lama, sekitar 1 bulanan, dan tentunya itu lagi dipesen juga ohlins. Dan kalau wilayah kaki-kaki, pelek kita cat warna gold, guys, ini warna gold, dan tentunya ini adalah salah satu warna signature kita karena ini benar-benar warna gold Jepang banget. Ditambah lagi kalau untuk wilayah ini nih, cover rantai ini juga hexa, guys. Jadi udah kita wrap semua nih pakai karbon hexa. Tambah lagi knalpot sudah menggunakan aero. Jadi nggak tanggung-tanggung banget ini modifannya. Ditambah lagi rem belakang sudah menggunakan Brembo, dan yang depan itu tadinya udah ada Brembo, guys. Kita copot kenapa? Karena pemasangan Brembo depan itu namanya Kawasaki ZX25R, ada sensor ABS, dan tentunya itu nggak bisa sembarang orang yang pasang dan memerlukan riset ulang di komputer ya. Jadi ini nanti akan diserahkan sama om gue yang pasang gitu, guys. Tapi barangnya udah ada tuh, si Brembo. Dan wilayah speedometer ini karbon, udah ada karbon-karbonan lagi aksennya, tapi ini menggunakan yang biasa, guys, jadi nggak yang hexa gitu. Oke, menurut kalian gimana seputar modifan ZX25R? Mudah-mudahan ke depan jauh lebih baik lagi. Dan tentunya kalau bicara soal apa nih yang gua demen dari motor ini ya, tentunya suaranya, guys. Suaranya itu bener-bener kayak moge kelas 600cc. 400-600, kalau 1000 mah udah beda lagi gitu, guys. Jadi ini bener-bener kayak moge banget, bercc kecil. Gua gak ngerti sebutannya apa, mocil atau moge nih sebenarnya nih untuk si ZX25R ini, karena cc-nya 250cc, 4 silinder. Tentunya kalau bicara soal tenaga, so far sih quite good ya, apalagi udah menggunakan knalpot yang kita ganti. Jadi tenaganya tuh bener-bener plong banget, napasnya panjang. Dan pokoknya gue suka sih ini motor sih. Cuman kalau untuk sekarang-sekarang gue ngambil juga motor ini kayaknya belum deh, guys, karena garapan gue masih banyak banget ya. Apalagi nih yang gue harus periksa deh. Jadi ini motor yang gue suka lagi itu knalpotnya, guys. Kalian nggak usah tuning, nggak usah apa, plug and play semua. Digeber, kalau arrow keluar api, guys. Jadi kalau kalian yang demen bertak-bertak di jalan, kalau nggak senang show off di jalan, itu wajib mengganti knalpot dulu. Dan gila sih, suaranya juga enak banget. So mungkin gue gak bisa present panjang-panjang lebar lagi, karena mungkin di vlog ini gue bakal lebih tunjukin soal penampilannya juga, itu berjalannya seperti apa. Ditambah lagi, guys, itu yang tadi si Diki singgung-singgung masalah helm,
Menurut kalian gimana guys? Helm yang ibaratkan gue desain sendiri dengan motif seperti ini. Ini adalah ceritanya seekor kucing memegang koin. Ini adalah tanda keberuntungan ya guys ya. Dan tentunya ini ada gold lead-nya, earth tulisannya. Jadi menurut kalian gimana? Asik nggak? Ini basicnya kalau ada yang tanya kemarin namanya Shoei X9 ya guys ya. Jadi X8, X9 itu basically the same ya. Cuman beda di wilayah sini aja nih guys. Tapi kalau yang wilayah lain-lain itu sama semua. Jadi tampilannya seperti ini. Dan tentunya gue tambahin aksen-aksen seperti batik Mega Mendung untuk membuat suasana lebih oriental dan Indonesia tentunya gitu guys ya. Mungkin kesulitan-kesulitan dalam merakit motor ini nggak terlalu sulit guys. Hanya ya kita sebenarnya takut tuh gara-gara ini motor bener-bener 0 km yang kita bongkar langsung, abis-abisin langsung. Dan kalau bicara soal apa nih, pemasangan ini nih yang lumayan sulit guys. Ini adalah apa nih, brake leveler Brembo ya. Jadi ini Brembo RCT atau RCS gitu guys, kemarin belinya. Sampai akhirnya ini juga udah dipasang. Oh RCS guys, bener guys, tipenya seperti ini. Ya jadi ini hand gripnya udah Brembo. Nah, nanti tinggal mungkin yang sebelah satunya akan diganti Brembo juga ya guys ya. Dan kalian boleh share pengalaman kalian dalam memodifikasi ZX25R. Boleh komen-komen di bawah. Dan tentunya kasih informasi kita juga ada barang part apa lagi yang bisa nempel ke si motor ini sendiri. Kalian boleh info kita dan nanti kita saling tukar pikiran aja. Karena ini benar-benar the first project kita yang total banget nih di awal tahun 2021 gitu guys. Mungkin gua gak bisa panjang lebar lagi karena ini udah mendung-mendung rapat guys. Ya. Dan sekalian nanti mungkin ada vlog lagi soal si Tensor EX. Kalian pantengin terus dan gue ingetin kita ada 7 Instagram guys yang bisa kalian pantau. Dan tentunya untuk detail-detail kerjaan kalian boleh DM Instagram kita itu, karena kita akan selalu meladeni satu persatu. Jadi jangan khawatir, jangan gak enak, boleh langsung DM aja. Mungkin topik gue hari ini segini dulu. Thank you for watching and be the best on it guys. See ya. Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita di sini. Produk massal yang kita ciptakan sendiri dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal. Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys. Ini kita punya produk dari Saber dan Earth. Tentunya kita mau akan sedikit pamerkan di sini. Pertama, ayo kita peregangan dulu. Ya, kita peregangan dan oke. Kita coba ya, angkat sedikit. Dua jari, dibikin satu jari bisa enggak guys? Gimana? Menurut kalian setuju enggak nih? Guys, ayolah guys. Bikin satu jari udah nih. Ini satu. Satu jari. Oke, lu kan berhubung berat lu kan kayak karung beras nih guys. Sekarang gantian gua yang angkat. Gua langsung aja mentang-mentang gua yang paling kuat di sini guys. Gua pakai satu jari nih guys. Jadi ini body kit bener-bener tuh keangkat. Dan tentunya kalau kita mau lihat ini adalah line up produk kita untuk helm ya. Jadi ini center helm. Kita namanya punya mobil, nggak mungkin luput dari ceper ya, gas lo.
pasti akan sering banget terdengar gitu dan teralami oleh kalian. Makanya kita bikin produk seperti ini di mana yang namanya itu Duraflex. Jadi ini adalah buktinya. Satu, bukan kita pemain dempul tebal di sini. Kedua, kita main bahan yang ringan dan tentunya elastis. Bisa kita coba lagi ke lain-lain temper. Jadi kita bukan hanya menyombongkan dari lempengan saja yang bisa diuntir, karena kalau cuma satu lempengan itu wajar, semua juga bisa diuntir. Ini full bumper, kita lihat. Aman coy. Tuh. Jadi ini benar-benar elastis dan pasti. Tuh. Ya. Guys, jadi ini benar-benar elastis. Gue sekali lagi ngetin lagi, ini elastis banget dan tentunya kalian mau. Jadi bumper tuh sudah merupai benar-benar dengan plastik, ya, plastik bawaan pabrik tentunya dan ringan banget guys. Kalau dilihat dari masalah berat, gue berani yakin lebih berat bumper standar guys. Makanya di sini kita benar-benar konsen banget yang namanya produk itu kita bisa jauh lebih sempurna dari produk awalannya gitu ya. Buat kalian yang pengen ambil order soal body kit kita, kalian boleh langsung aja cek Instagram kita @earth_garrett_store ya. Tentunya ini earth.sabe. Kalau untuk produk full body kit namanya Earthsaber. Jadi kalian bisa kepoin dua Instagram kita itu dan tentunya DM pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0%. Dan tentunya kedepannya juga kita akan ada Bukalapak dan kita bakal info ke kalian secepatnya. Mungkin produk review dari kita segini dulu. Thank you for watching and be the best on Kaisia.